Ah, tuh, mantap sekali tuh.
tuh teman-teman, masih lagi ada alat lagi buka jalan. Teman-teman, nah petai yang lagi mau berbuah itu, lihat tuh banyak sekali di atas jalan ini, di hutan di atas jalan. Nah, tuh, mantap sekali tuh. Nanti kalau dia sudah pada tua, bisalah kita lewat sini lagi ya. Mantap sekali. Kotor sekali, baru dimulai di sini, belum rapi. Itu kerah semua teman-teman. Kerah tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bobet Petualang. Pada hari ini Bobet Petualang camping di hutan dekat perusahaan barusan buka ini. Dari jalannya sampai juga tuh suara alat berat masih bekerja. Jadi saya nggak bisa lewat ke sana, cukup batas sini dulu. Ini ada sungai, ini jembatan daruratnya di sungai. Nah, jadi saya pada hari ini camping menggunakan tempat yang baru lagi teman-teman. Jadi saya sengaja solo karena tempat saya juga belum begitu pada siap. Namun saya sengaja seperti ini supaya nanti para teman-teman bisa mengasihkan masukan seperti apa kekurangannya, baik di luar maupun itu di dalam. Nah, jadi itu saja informasi dari saya. Jadi saya langsung mau lihat sungai ini. Saya nggak tahu bahwa ini ada sungai, jadi saya mau lihat dulu apa bisa cari ikan. Namun persiapan ada bawa jala, ada, namun yang lain nggak ada. Jadi jala mungkin jaring, jadi ada. Jadi itu saja, ikuti terus keseruan saya. Lanjut tuh teman-teman, sungai. Nah, jembatan ini sudah pada lapuk ini. Oh, sungainya. Waduh, gede airnya teman-teman. Oh, pendek nelayan teman-teman, tapi nggak ditunggu lagi. Nah. Kamper kita, nah, tuh. Nah. Jadi ini ada perahu kecil dua. Jadi saya periksa dulu ke pinggir sana. Nah. Ini sungai besarnya. Mandi dulu, hardang. Teman-teman, alat berat, yang rekan jalan. Jalan ini sudah pada lama buntu. Nah, itu. Di sini saja teman-teman, di dekat jembatan saya mau bikin tempat masak biar bisa sambil nyantai di sini nanti. Mobil juga nggak ada di sini teman-teman, itu jalan-jalan barusan berat ini aja. Jadi saya bikin tempat masak di sini aja. Kompor persiapan ada, namun kalau masih siang pakai ini dulu. Walaupun solo rami kali di sini, rami orang bekerja, tapi kalau malam memang sepi, nggak ada orang. Oh, maju. Jadi, wah, ini mau kemana rencana? Cari tempat di sini. Lah, kupikir nggak ada informasi. Tadi mau kemana? Nggak tahu. Saya sudah lama nggak dapat informasi. Jadi mau camping juga rencana. Mau camping. Kalau mau camping ya sudah, kita barengan sini aja. Kebetulan saya solo. Jalan ini nggak bisa dilewati ke sana. Orang lagi lagi kerja. Itu alat berat. Cukup batas di sini. Nggak ada yang bisa. Nah, sudah, minta di sini aja lah. Kalau bisa seputar di sini aja kita sama-sama lah. Ah, baru. Memang perdana yang ini. Ini teman-teman, ini Kenzi ini. Tidak secara kebetulan dia menelusuri jalan ini.
Jadi ketemu saya, dia kaget karena rumah saya juga yang baru kan. Sudah barangan aja, sini aja lah kita bang. Minggir aja lah. Hidup api dulu teman-teman. Itu Bang Kenzi di sekitaran inilah. Secara kebetulan dia ada melihat jalan ini. Jadi yang jelas, apa dia tetap di sini atau gimana? Saya lah duluan soalnya. Ada angin-anginan teman-teman. Nampaknya. Nah. Habis mandi, habis sholat, istirahat dulu, duduk-duduk di sini. Masak nasi dulu, sudah sore. Masak nasi teman-teman. Mantap sekali teman-teman, sungainya, spot mancing. Tapi mau ditanya dulu, boleh atau tidak mancing di sini? Takutnya ini dilarang, kita salahkan juga. Jadi nggak bisa kita langsung pancing, kita tanya dulu nanti. Mungkin camping yang kedua kalinya atau beberapa kali kemudian bisa mungkin saya bawa pancing di sini. Lagian juga ini airnya agak kuat naik ini, agak ragu juga. Kata orang sini, ini bisa tenggelam. Jembatan ini sering kali tenggelam katanya kalau dia banjir. Saya mencari ikan dulu teman-teman. Kebetulan ini bawa jala. Nanti menjala. Oke teman-teman, saya menjala dulu. Mau manggil nih Bang Kenzi ke sana, berjalan dulu. Nah, dia mau nih ada jala dulu. Sudah dekat Bang Kenzi ini, jadi kami akan menjala dulu untuk mencari ikan. Wah, ada. Mantap juga ini. Waduh. Ah, dah lah pokoknya. Bermain ini. Turun ke sini. Nah. Wow. Lumayan ya. Lumayan, cukup lah. Buat makan. Buat makan. Ah, ini teman-teman. Yang sudah dibersih, yang belum dibersih, biarkan saja untuk makan dulu, yang penting. Wah. Di sana ada bulan, di situ mendung. Ada angin-angin juga. Untung saja anginnya nggak membawa ke sini. Nampak situlah sudah gelap sekali itu. Sana bulan, di situ gelap. Semoga enggak kesini anginnya.
Tidak dingin. Jatuh. Lampu jatuh. Sudah malam, barang-barang masuk ke dalam. Nasi sudah pada masak, tinggal buat lauk. Air minum. Memasak lauk. Masak lauk dulu, teman-teman. Ini ada daun kemangi. Pokoknya mantap. Goreng ikan dulu, teman-teman. Wow. Main habis. Mantap. Raja mantap. Wow. Wow, mantap teman-teman. Sangatlah mantap. Kita kasih daun kemangi, bisa kasih lagi daun kunyit. Wah, seru dan mantap. Nah, kalau sudah pada jadi, itu sebentar lagi kita angkat. Diangkat, sudah masak teman-teman. Diangkat. Jadi oke teman-teman, saya makan dulu ya. Jadi hari juga sudah pada malam, jadi saya makan dulu. Itu Bang Kenzi tadi sudah pada makan, dengar-dengar suaranya tadi. Jadi saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap teman-teman. Harum. Sangat harum. Pakai petai lagi nah. Pakai petai. Lebih enak lagi. Kebetulan ini sukanya makan lalap petai.
Alhamdulillah. Wah. Kunci dulu pintu, teman-teman. Jadi saya bersiap-siap dulu. Jadi beginilah teman-teman, ini baru launching kali ini. Jadi ini belum begitu pada siap fasilitas di dalam. Namun saya juga sudah lama tidak camping, jadi saya camping dulu juga. Nah, di sini juga ada jendela teman-teman. Bisa dibuka seperti ini. Jadi saya sengaja seperti ini. Karena apa? Saya meminta juga saran dari teman-teman seperti apa kira-kira nanti, siapa tahu saya bisa melaksanakan itu. Jadi saya butuh saran. Jadi kalau ada saran nanti kasihkan sarannya di kolom komentar di bawah. Jadi namun keadaannya sudah agak lumayan luas dan bisa saya berdiri-berdiri seperti ini. Kalaupun memang sempat juga mau sholat juga sudah pada bisa di pada dalam ini juga. Jadi mungkin itu saja informasi dari saya. Jadi saya mau istirahat dulu. Dingin yang jelas teman-teman. Hari juga sudah malam ini. Enak cari ikan tadi. Saya ingin uji coba untuk yang kali ini. Di sini juga baru. Dan juga nampak spot yang bagus di situ, mungkin entah kedepan-kedepannya saya bisa bawa pancing. Namun saya mau nanyakan dulu, sungai ini bisa boleh nggak dipancing di situ? Karena saya lihat ada juga yang pengurusnya. Jadi itu saja teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Saya mau istirahat. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oh, bocor gak ya? Waduh. Wow. Jangan ras teman-teman. Waduh. Ganteng. Waduh, deras sekali teman-teman hujannya. Malas buka pintu teman-teman. Hujan deras. Tengok, lihat tuh di atas. Nggak terlalu keras suaranya atas saya begini. Syukur alhamdulillah nggak bocor teman-teman. Nampak sekali hujannya. Aduh.
Oke, saya lanjut tidur lagi. Hari juga tetap hujan, jadi saya istirahat. Nah, itu ada bocor sedikit, belum dilihat itu. Oke, saya tidur kembali teman-teman ya.